guys, welcome back to Nanda Labs. Hari ini aku lagi ada di DB Fair di salah satu kota di Cikarang. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Yuk kita lihat ada apa aja di sana. Halo guys. Nah guys, dari tadi kita di DB Fair. Emang DB Fair tuh apa sih? Jadi DB Fair adalah acara yang dilakukan di sekolah Don Bosco 3 dalam rangka dilakukan agar siswanya dapat belajar bagaimana cara berwirausaha yang baik dan juga agar belajar mandiri. Selain itu, kita juga bisa seru-seruan di sini karena ada lomba. For your information nih guys, ternyata yang jualan di stand-stand di DB Fair ini adalah anak-anak SMA dari sekolah Don Bosco. Selain daripada untuk mencari untung, mereka juga bisa belajar bagaimana cara berjualan dengan baik. Keren banget ya. Nah guys, sekarang aku lagi di stand yang jualan gorengan nih. Ada sosis, ada kentang, dan juga ada nugget. Pas aku tanya-tanya, ternyata mereka beli sendiri loh bahan-bahannya. Mereka patungan sekelas buat jualan di DB Fair ini. Terus barang-barangnya juga mereka yang bawa, kayak kompor, panci, dan lain-lain. Nah sekarang aku lagi ada di stand yang di samping tempat gorengan tadi guys. Ada sekarang jualan soda yaitu Fanta dan Coca-Cola Float. Keren juga ya, kayak di McD gitu. Pas aku tanya ternyata harganya lumayan murah loh guys. Cuman sekitar dari 4.000 sampai 8.000-an. Keren juga ya. Tuh mereka semua pada sibuk guys. Ada yang lagi bikin sodanya, ada yang lagi getukin es batu, ada yang lagi keringetan di belakang. Gila, itu emang panas banget sih. Tapi daripada itu semua, seru acaranya. Gimana acaranya? Panas banget ya, atau gimana? Rame gak jualannya? Iya, kalian jualan apa nih kalau boleh tahu? Boba sayang. Oh, astagfirullah. Jualan apa kalau boleh tahu, Kak? Kita jualan es krim. Oh. Kita jualan Coca-Cola, Fanta, yeah. Cendol. Terus dan sekarang panas banget dong. Iya. Ya, terus gimana Kak, acaranya seru atau enggak nih? Saya sibuk jualan. Lihat ceria dengan senam ibu-ibu tadi pagi. Oh, ada senam ibu-ibu ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Kak Kisya baju Jira. Ya, itu ya. Terima kasih Kak Dila. Nah, salah satu lombanya itu ada 3 point contest. 3 point contest ini adalah lomba memasukkan bola basket sebanyak-banyaknya ke dalam ring basket dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang ikut lombanya ada banyak loh guys, sampai ngantri. Masih belum selesai guys 3 point contestnya. Tapi aku mah bagian yang ngevideoin aja ya. Soalnya aku gak bisa main basket guys. Hehehe. Iya ya, masih jauh. Oke, sudah siap sayur. Oke. Masih lanjut nih guys lomba 3 point contest ya, nggak berhenti-berhenti yang main. Pokoknya semangat deh, semoga bisa dapat juara satu. Dilihat-lihat ternyata susah juga ya 3 point contest. Tapi keren banget sih dia bisa masukin 2 walaupun banyak yang airball. Gak apa-apa, semangat terus Kak. Aduh, masuk dong Kak. Aduh, harus ada ceweknya. Gege, mana ceweknya? Aduh, lucu banget ya guys. Mereka bisa kompak lagi. Udah baju kuning-kuning. Terus abis itu roknya juga ngembang. Keren banget. Jadi dulu ingat waktu kecil juga pernah balet. Tapi ya aku nangis guys, soalnya gak ada mama. Hehehe.
Jadi acara DB Fair ini dibuka untuk umum guys. Bagi kalian yang sekolahnya di sana ataupun yang dari luar, kalian bisa datang. Orang tua murid juga pada diundang, makanya di sini rame banget suasananya. Nah guys, setelah selesai lihat penampilan balet, aku langsung keliling lagi. Terus lihat lagi ada anak TK yang lagi lomba mewarnai. Lucu banget ya mereka. Nah, kalian lihat juga keadaannya di sini rame banget. Soalnya ada orang tua murid, guys. Nah, sekarang udah selesai keliling dan wah, bagus banget guys acaranya. Semoga di tahun ke depan bisa lebih bagus dan berkembang lagi ya. Yaudah, sampai jumpa guys. Dadah!